santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dari mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, kali ini aku akan throwback lagi ya. Banyak juga yang sudah suggest dengan lagu ini. Dan lagu ini juga kemarin aku reaction, tetapi versi originalnya, versi SG Bang, yaitu Musafir di Idul Fitri. Nah, sekarang ada perform dari Wings ya, yang membawakan lagu ini. Tapi aku kurang tahu ini tahun berapa dan tempatnya juga di mana. Jadi aku penasaran banget untuk melihat versinya Wings ini, seperti apa dia membawakan lagunya Musafir di Idul Fitri itu ya. Langsung aja kita lihat bersama-sama ya. Wings, Musafir di Idul Fitri. Rock Raya bersama Wings. Asik. Mau aja di beda rasanya. Jadi rock ya. Demam takdir di subuh hari. Asik. Jelang sudah Idul Fitri, tapi hamba musafir ini. Asik, keren. Jadi keren ya. Jadi agak modern musiknya, musik rock ya. Ibu telah lama pergi. Asik. Pergi menyambut seruan ilahi. Tinggal hamba seorang diri. Keren juga jadinya. Enak ya. Ini versi, jadinya versi lumayan modern jadinya ya. Soundnya, musiknya. Ini jadi musik tahun 90-an. Suasananya musik 90-an, musik rock tahun 90-an. Ada nggak ya cover yang lebih modern lagi dari Wings ini? Mungkin ada ya. Aku cari deh.
suaranya Datowi. Mantap. Dan juga ibu bagi bahagia. Tahun berapa? Mungkin tahun 2000-an mungkin. Di TV 9. Dengarlah ini, ratapan anakmu, hambamu Safi. Tapi Melayunya terkesan hilang ya, dari originalnya. Nah mungkin ini aja nih, klik-klik gitar depan ini agak-agak Melayu sedikit. Oke. Oke, cover dari Wings ini mantap juga ya, Musafir di Idul Fitri. Di versi original kemarin aku dengar Melayunya itu masih terasa kental sekali, tetapi di musiknya Wings ini Melayunya sudah mulai menghilang ya di aransemennya mereka. Tapi ada sedikit tadi di depan-depan tadi di lick gitarnya tadi ya masih terasa Melayunya. Dan aku penasaran ada lagi nggak yang cover Musafir di Idul Fitri ini versi zaman sekarang ya, versi anak muda, mungkin generasi-generasinya Hakim Rusli mungkin ya. Nanti aku cari deh. Jadi aku reaction yang versi original, versi 90 dan versi zaman sekarang kan lengkap ya. Tapi untuk perform ini keren, suara Datowi seperti biasa mantap ya, dan aransemennya juga lumayan asik ya aransemennya, walaupun memang terkesan tahun 90-an banget memang aransemennya ini slow rock ya. Jadi kalau menurut aku ya keren lah untuk perform ini dan musiknya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.